Hai guys, assalamualaikum semua dan salam sejahtera bersama saya Nadia Nakuya di dalam rancangan Ifta Ala Kui. Ifta Ala Kui. Okay guys, saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua yang berpuasa. Yo, jangan pantai-pantai puasa tak? No, 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 not good. Dosa. Ha, hari ni kan sebenarnya saya agak kesorangan lah. Saya rasa macam boring. Rasa macam tak ada orang teman. Sebab cucu cuti. Ha, kau. Sinilah kau. Kau letak je kamera tu. Kau teman aku. Cepat. Kejap. Saya nak ajak ni, sabar. Cepat. Ish, kau ni. Sabuk. Ah. Ha, welcome to my show. Yeah, just in case kalau korang tak tahu, ini adalah Yana. Yana. Ha, majikan dia sibuk dah holiday sana sini, si Alisa. So, hari ni saya pun kidnap lah dia datang ke sini tolong saya kat dapur. Kau tak nak tanya ke apa kita nak buat hari ni? Ya puan, hari ni kita nak masak apa? Hari ni aku nak masak sambal udang petai sehangat cinta kepadamu. Lepas tu aku nak buat dessert mango float bersama vanilla ice cream. Sesejuk pandangan mataku. Sesejuk pandangan panjang juga. Biarlah itu okay. Show aku yang kau nak panjang bini suka tak? Okey guys, tanpa meninggalkan masa, mari kita kenalkan bahan-bahan. Ha, kau tahu tak bahan-bahan ni apa? Kan kau hari-hari makan luar je dari satu. Memang betul pun. Sebenarnya Malisa tu kau cakap sekali, kau cakap ni aku ni follower tengah dengar ni. Nak beritahu ni tapi rahsia. Malisa tu bukan pandai masak pun. Dah, tanpa membuang masa, mari kita masak. Kejap. Apa ni? Aku rasa macam udang ni tak cukup lagi ni. Oh, jadi nak buat macam mana tu, Apa ni? Ada satu, dua. Tak sampai lima ekor. Mana cukup? Aku seorang pun tak cukup. Kau pergi ambil ke dalam peti tu sekarang? Sekarang, Sekarang. Dalam peti? Takkan nak tunggu besok? Apa pun dia tak tahu. Cari udang tu, Kak. Kau jangan cakap udang kau tak tahu. Ada macam-macam dalam tu. Ada lamsak, ada durian. Ni tak nak pakai. Biasalah. Itulah namanya rumah Nadia Nakuya. Kau tahu tak nasi udang ni macam mana? Alamak. Kau buat sekarang. Pakai pisau ke? Bukan pakai tangan? Kejap. Okey. Kau tengok ni, ini adalah reference kau. Kepala jangan buang, ya? Tinggal kepala tu lah yang sedap. Kejap. Jadi macam mana? Gampang ni kau gunting lah demi moncong ni. Baguslah pun Nadia ni. Ni pun buat juga. Hai, mesti. Itu satu Puan Lisa. Walau pun dia tak pernah masak. Lepas tu, odok online. Lepas tu, klaim masak sendiri pula tu. Dia tu sampai mati tak lawan aku. Sebab aku ni keistimewaan aku terlalu banyak. Terlalu hebat, Tiada tandingan. Okey, lepas tu kau kena buang tahi tengah dia tu. Ada tahi lah pula. Tak, saya baru belajar. Saya memang respect lah Puan Nadia daripada dulu sampai sekarang. Bukan kata cantik pandai kau masak. Kau nampak tak tu? Kau nampak tak apa ni? Nampak. Lepas tu nak kena buat apa tu? Koreklah dia. Itu tak elok lah. Tak elok lah untuk masakan. Kena lah buang. Tak ni. Okay. Buang tahi-tahi dia tu. Ada tahi pula. Udang ada tahi pun. Tak tahu. Tapi itulah dia. Tuan Ji tu sayang sangat dengan Puan Lisa walaupun tak ada masak. Kenapa ya? Yelah. Setiap kali saya muka dia je kat Puan Lisa. Jumpa Puan Lisa tu. Nak tahu tak? Boleh ke ni? Jangan marah. Tak apa kau cakap sekarang depan live aku? Masa Tuan Jay cakap dia demam tu, bukan demam pun. Habis tu? Dia datang jumpa Puan Lisa, dating macam-macam bawa ini macam tu. Saya cakap jujur. Kau kurangkan bercakap, aku nak masuk dapur sekarang. Nak. Okey, masa pula aku cakap aku nak buat semua ni. Alamak, macam mana ni? Cepat, Yana. Okey, siap. Satu. Buka api tu besar, Yana. Ya. Finally. Berjaya juga kau ni. Kau tu kok malu je Elisa tu ada bibi macam kau. Okey, cepat. Aku nak minyak. Minyak kat mana pula? Ini ke? Ni ya? Elisa, aku rasa mungkin kau kena bawa mate kau ni pergi cek mata. Minyak betul kan? Apa dengan minyak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Banyak.
sorry lah guys, biasalah lah orang tak pernah masuk dapur ni memang banyak tanya. So, abaikan je layanan. Okey guys, tanpa meninggalkan masa, kita akan masukkan bahan yang telah dibelanja itu bawang merah, bawang putih, halia dan sedikit belacan. Oh, ada belacan. Ah, kau nenek. Ah, dia kurang suka Yana. Oh, macam tu. Wow. Eh, kau jangan bagi tosi yang disal tu pula. Sekejap ni bau-bau. Ni bau-bau je. Ha. Belum makan lagi. Ini kau sedih? Okey. Jangan marah Puan ni. Jangan marah Puan Nadia. Nah, aku dah bagi kau tips satu bila. Boleh. Kau kurangkan gelak sikit sebab kau gelak macam badut. Kalau kacau masakan aku, bukan kacau macam ni. Dia ada gaya. Ikut aku. 3, 4. Are you guys ready? Yes. Say yes. Say yes. Say yes. Say yes. Okay, 1, 2, go. Kacang, kacang. Wow. Okay. Cepatlah pun aku. 1, 2, go. Kacang, 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 kacang. Okey, so kita kena tunggu sampai dia sedikit kering. Baru kita akan masukkan cili kering yang telah kita blendkan dia. Okey? Lepas tu guys, saya nak share sikit dengan you all. Sambal tumis udang petai ni. Okey, kenapa kita kena letak minyak banyak? Sebab nanti kita nak ending part tu, dia punya pecah minyak ke atas tu nampak cantik. Orang kata finishing. Finishing dia tu. Macam kita make up lah. Ingat guys, kita buat dia bukan ni buat kita. Suka hati kita lah nak letak apa-apa pun. Yang penting ending dia masuk mulut kita. Masuk mulut kita. Seronoklah. Saya ingat saya nak berhenti kerja dengan Puan Lisa tu. Nak kerja dengan Puan Nadia. Oh, bagus. Lisa, aku harap kau tengok rancangan ini. Sebab aku nak kau dengar sendiri daripada mulut mek kau. Dia nak berhenti kerja dengan kau, nak kerja dengan aku. Jangan cakap dulu. Rahsia lah ni. Nasir dulu. No. Lepas ni habis ni masa aku terus kau, Lisa. Okey, kacau lagi. Kacau lagi. Oh, sampai bila ni sampai? Sampai bila ya? Aku kacau je sampai dia betul-betul pecah. Mie-nya. Mie-nya. Tu kita nampak tadi dia dah kering. Okey, cara tumisan Nadia Nakuya. Bila buat sambal, okay, bila dia kering, kita tambah sikit air. Okey, gitu, Lepas tu dia kering lagi. Okay. Tambah lagi sikit air. Okay. Lepas tu dia kering lagi. Tambah lagi kan. Kita buat nanti 3-4 kali. Kenapa tujuan dia? Sebab kita nak bagi dia betul-betul pecah minyak. Nak dia punya sambal tu betul-betul masak sedap. Agak-agak berapa lama ni? Kira tanya macam chef pula. Apa lama ni agak-agak ni? Apa lama kau tunggu lah dia kering. Kau tunggu dia kering. Okay. Lepas tu baru kita tambahkan lagi air lagi sekali. Belum lagi lah. Belum. Sorry. Habis air. OMG guys, this is not Nadia Nakuya punya cookie. Ini dia punya salah. Saya terdapat dia hangus. This is not my fault. Dia sibuk macam, engkau hangus masakan aku. Kau kacau betul-betul. Kau kacau betul-betul. Oh my god. Tapi bau okay, mesti lagi. Bau sedap lagi. Kau tanya nama hati aku tengah marah. Aku masukkan ayam jawa. Ayam jawa ni penting ya. Nadia Nakuya ni dengan gula Melaka memang tak boleh dipisahkan. Aduh. So, lepas tu kita akan masukkan sedikit gula pasir. Gula pasir. Nantak bila. Okey. Ya Allah, tak boleh marah. Saya tak boleh marah. Bersabar. Suka dia kurang kompas. Kau jealous. Jealous sebenarnya. So, lepas tu kita masukkan. Ini. Ini paling Puan Lisa tak suka. Dia kata, saya tak suka. Sebab tu aku cakap, tak payah nak ajak-ajak bandar. Sebenarnya kampung. Ya kan? Kau tengok aku ni. Aku ni orang bandar. Dia real bandar. Makan petai. Aku makan petai. Walaupun orang kata mulut busuk. Tak pilih. Okey, petai. Bila kita dah masuk, jangan masak lama sangat. Nanti dia dah lembek, tak sedap. Kita nak dia gigit tu. Rangup. Cuba. Kok. So, lepas tu kita masukkan udang. Okay guys, finally dah siap pun kita punya sambal tumis udang petai. Sangat cintaku. Cintaku. Sarang. It's done. Nak rasa.
minyak aceh. Nanti lihat, okay. Sedap tu. Belum. Okay guys, finally kita nak buat dah dessert. Tapi dessert dia bukan makan, kita minum. Kita nak minum air yang refreshing. Refreshing. Ah, so tajuk dia mestilah kena vas kan? Yeah. Barulah kena dengan Nariana Kuya. Yeah, so kita punya tajuk Mango Flood Vanilla Ice Cream with Pandangan Mataku. Yes. Nah. Pandangan mataku. Sudah lama asyik pandang-pandang. Sebenarnya resepi ni dia kena juga ada susu pekat. Ya. Tapi biasalah Juju tu aku rasa dia dah bercinta. So dia lupa beli. Ya Allah, susu pekat. Juju. So dia punya konsep hari ini kita pakai je apa yang ada. Janji masuk mulut soda. Jadi itu santannya. Susu cair. Susu cair. Oh my god. Santan tak boleh. Okey, mangga yang betul-betul manis. Dan kita masukkan ais krim. Eh, kau pegang. Eh, okey. Kita nak buat apa, eh? Kita masukkan ais krim. Kita masukkan susu cair. Cuba pegang. Okay, sini. Oh, ni pun kena pakai sudu juga. Okey, okay, tuang terus. Okay. Lepas kita akan masuk sedikit gula. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ais. Gitu. Oh, makanan kau. Oh. Hei, apa ni? Apa ni awak ni? Hei, kita tu bawa tu kalau tangan tu. Hei, I so angry. Tadi kau dah hanguskan sama udang aku. Kau ni memang ni ke? Eh, tapi mantap sambal tu. Ha. Sebab aku yang masak. Kau ni. Okey, kita pegang. Hey. Kita ambil ni. Dah. Okay. So, kita boleh blender dia. Kita tengok dulu cepatlah. Sabar, sabar. Sorry lah, jangan malu lah. Tak malu lah, iyalah. Malisa lah, salah tak? Tengok, si. Ada duit. Satu, satu. Lain. Okey, Dan. Masalahnya sekarang ni aku ada masalah besar. Ini kita bukan dessert yang makan macam tu. Kenapa kita tak ada gelas, ha? Kenapa kita pakai ni? Okey, kejap saya ambilkan. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Kita pakai je konsep dia. Kita pakai apa yang ada. Alright. Eh, kejap. Ais krim. Ais krim. Oh. Ada lagi? Kenalah letak ais krim. Riah susah lagi hari raya lah. Ya Allah, sedapnya. Topak atas je lagi. Kau pegang elok-elok ais krim. Jimat tiga. Lepas tu, tambah kita lagi. Tambahkan mango. Ini baru betul tak lokek. Yes. Sedekah rasa yang terbaik. Yes. Daripada guna dia. Buka puasa tu tak pandang kiri kanan? Yes. Jadi saya pun akan tak pandang kiri kanan, saya habiskan dululah. Langkah mayat aku dulu. Selagi aku tak makan, kau jangan berangan nak makan.
Okay guys, finally. Ha, sambal tumis udang petai. Sehangat cinta. Dan juga mango fruit vanilla ice cream. Pandangan matang. Yes. Wah, gitu. Done. Okay. Itulah ya Allah, saya tengok ni. Saya senang buka puasa sekarang. Ah, boleh tak makan sekarang? Eh, sabarlah. Bagilah aku buat closing dulu kau ni. Okay lah. Okay guys, sampai di sini saja episod Iftar ala Queen. Untuk korang yang nak mencuba tu, jangan lupa untuk mencuba, okey? Bila dah cuba, ambil gambar cantik-cantik, upload di Instagram dan jangan lupa hashtagkan Iftar ala Queen. Dan lepas tu? Lepas tu, yang mana yang terlepas episod yang menarik ni, korang boleh pergi tengok dekat Esther on Demand. Sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan Iftar ala Queen. Iftar ala Queen. Kau tak nak gele-gele? Okay guys, bye. Okay, bye. Bye. Nak buka puasa dah ni. Pergilah tu tak kamera. Kamera eh? Bye guys.